Poe Senin pas sore 5 September 2022, tilu poe satu tas naikna harga BBM atau bahan bakar minyak. Polresta Bandung ngirut sawatara organisasi mahasiswa di Kabupaten Bandung keur ngabagikeun 100 paket kabutuh pokok ka masyarakat anu kapangaruhan ku naikna harga BBM. Eta bantuan sosial anu mangrupa paket kabutuh pokok teh ancokeun 300 masyarakat diantarana ojek bangkalan, ojek online, pedagang kaki lima atau PKL tapi ka supir angkot di Sabudeureun Soreang. Bari numpak truk pengendali massa, Kapolresta Bandung jeung sababaraha mahasiswa ngajug-jug ka sawatara leuweuk di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Tampak nggak sih Pak dengan tarif ojol atau pengendara ojol, Pak? Ya sangat naik, kalau naik apa? Kalau itunya naik ya kadang suka bingung kan. Apalagi sekarang kan zaman-zaman kayak gini gitu. Jadi ya sangat-sangat gimana ya. Dengan ada bantuan sementara ini Pak, sebelum adanya bantalan sosial yang dari pemerintah seperti apa Pak? Ya seperti gimana? Ya alhamdulillah segini juga udah terima kasih kepada mahasiswa, ke Kapolres, Bapak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo ngeceskeun, eta lampah mangrupa instruksi langsung ti Kapolri sarta Kapolda Jawa Barat, sangkan Polri jadi representasi nagara nu icikibung langsung ngungkulan rerejeuan di papada masyarakat, utamana satu tas naikna harga BBM. Ya, pada hari ini kami dari Polresta Bandung, TNI Polri bersama dengan teman-teman mahasiswa dari Ormawa, ada dari PMII, HMI, Hima Persis, SEMI, dan GMNI, IMM, kami juga melaksanakan kegiatan bakti sosial, membagikan sembako buat masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM ini. Ada tadi kita dari pedagang kaki lima, kemudian ojek pangkalan, ojek online, kemudian juga dari pedagang-pedagang pasar. Ya, kami berbuat semoga sambil menunggu dari bantuan bantalan sosial dari pemerintah ini, kami sebagai representasi negara dan juga dari mahasiswa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Prak-prakan ngabagikeun bantuan kabutuh pokok teh dipiharep gede mangpaatna keur masyarakat, bari ngadago pamaserahan bantuan sosial ti pamarentah anu masih dipadungdeungkeun anu waragadna tina subsidi BBM. Rezitia Prasaja, Bandung TV.